Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam yang tidak putus mengurniakan rahmat dan rezeki kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji buat junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang membawa cahaya kebenaran untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Tahun 2020 sudah sampai ke penghujungnya dan sudah pasti banyak cabaran dilalui serta pengalaman diperolehi kita semua, khususnya warga Kejaya PIM, dalam menjayakan matlamat dan hala tuju yang dirancang untuk tahun 2020. Untuk itu, setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan buat semua warga Kejaya PIM yang berjaya mengharungi cabaran 2020, tidak kira sama ada mereka yang bertugas di barisan hadapan maupun bertugas di barisan belakang. Peranan yang dimainkan mereka terutamanya dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini amatlah dihargai. Tidak lupa setinggi-tinggi penghargaan buat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri serta barisan lembaga pemegang amanah YAPIM yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Reza Shah Abdul Wahid atas panduan, nasihat serta sokongan yang diberikan dalam memacu pentadbiran YAPIM ke arah landasan yang tepat untuk tahun ini. Sudah pasti tahun 2020 ini merupakan antara tahun yang banyak membawa kejayaan buat YAPIM serta institusi milik penuh dan agensi di bawah kawalannya. Walaupun perlu mendepani cabaran pandemik COVID-19 dan mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP seperti yang ditetapkan oleh kerajaan, YAPIM berjaya mencapai agenda yang disasarkan bermula dengan pelaksanaan konsep tawaruk yang mula dilaksanakan di seluruh cawangan arah New YAPIM pada 7 Februari 2020. Selain itu, tahun 2020 menjadi tahun yang sangat signifikan buat arah New YAPIM selaku pelaksana program makrokredit arah New di Malaysia apabila menyambut dua dekad penubuhannya yang banyak menabur bakti kepada rakyat Malaysia, terutamanya dalam menawarkan khidmat makrokredit kepada mereka yang memerlukan. Sepanjang 20 tahun ini, arah New YAPIM kini mempunyai 212 cawangan di seluruh negara, termasuk kewujudan kaunter bergerak, bas dan van khusus untuk mencapai keseluruhan para pelanggan di seluruh negara. Selama dua dekad ini juga, arah New YAPIM terus mengorak langkah apabila pada Jun 2019 ia menawarkan produk-produk baru yang kompetitif dengan pasaran, antaranya arah New Prestige, arah New Didik, arah New Business dan juga arah New Emas. Sepanjang tempoh itu juga, RM12.411 bilion jumlah pembiayaan untuk program mikrokredit arah New telah dikeluarkan, membabitkan 6.67 juta transaksi. Bagi tahun 2020, sebanyak 1.370 bilion direkodkan bagi tujuan pembiayaan, manakala 586,194 transaksi telah dicatatkan membabitkan pelbagai produk. Secara keseluruhannya, seramai 2.31 juta penerima manfaat terdiri pada pelanggan, pengguna dan penerima manfaat produk dan perkhidmatan YAPIM seperti penerima manfaat arah New YAPIM, program Amal Jariah, usahawan Food Bank dan lain-lain, pelanggan YAPIM Gold, ahli tabung ibadah korban dan penyumbang skim potongan gaji. Untuk tahun 2020 juga, seiring dengan semangat wawasan kemakmuran bersama 2030 ataupun WKB 2030 yang ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, YAPIM dipertanggungjawabkan melaksanakan inspirasi Kumai House selain menyumbang kepakaran dan membantu kumpulan sasar ini. Program Inspirasi Kumai House ini adalah satu inisiatif baru untuk membantu kumpulan sasar dari pelbagai latar belakang yang dilihat berpotensi untuk diberi peluang. Untuk itu, keluarga Puan Rashidah Ismail telah dipilih sebagai penerima manfaat bagi program My House pertama YAPIM, yang mana rumahnya di Kampung Parang Puting, Batu 6.5, Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan, yang sebelum ini dalam keadaan usang sudah dibaik pulih oleh YAPIM. Tak kala ramai rakyat di negara ini diuji dengan pelbagai ujian seperti diberhentikan kerja, perniagaan merosot dan pendapatan berkurang akibat wabak COVID-19 ini,
Yapim tampil dengan inspirasi musaadah COVID-19 yang merupakan komponen Food Bank Yapim 2.0. Program yang mula dilaksanakan bermula pada tarikh Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac sehingga 30 November 2020 telah berjaya menyantuni petugas barisan hadapan seperti petugas kesihatan, polis Angkatan Tentera Malaysia, pasukan keselamatan selain golongan asnaf kumpulan B40, miskin tegar, miskin mudah miskin dan pelajar miskin yang terkesan. Untuk program inspirasi musaadah COVID-19 ini, perbelanjaannya adalah berjumlah RM5.96 juta yang merangkumi pecahan pemberian tunai dan makanan kering serta ready to eat yang telah memberi manfaat kepada 359,000 orang membabitkan 1,142 lokasi di seluruh negara. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada warga kerja Yapim yang sudah bertungkus lumus untuk menjayakan program inspirasi musaadah COVID-19 ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada penyumbang tabung amanah Yapim dan juga rakan strategik Yapim kerana dengan sumbangan yang diberikan dapat kita menjayakan program ini serta membantu mereka yang terkesan. Secara keseluruhannya, program Food Bank Yapim 2.0 sangat aktif pada tahun 2020 ini di mana sejak 1 Januari hingga 31 Disember 2020 telah memberi manfaat kepada 641,000 penerima dengan jumlah pembelanjaan sebanyak RM10.71 juta telah direkodkan. Alhamdulillah, semoga lebih ramai lagi yang dapat memberi manfaat pada masa hadapan. Sudah pastinya tahun 2021 akan menghadirkan cabaran dan liku yang tersendiri di mana Yapim perlu bersiap siaga dalam memastikan segala proses dan perancangan digariskan terlaksana. Saya yakin sekiranya kita bekerjasama dan melakukan setiap gerak kerja dengan tersusun dan berstrategi, maka apa yang digariskan mampu dicapai. Saya pasti tahun 2021 bukannya tahun untuk kita di Yapim berehat, sebaliknya terus bekerja keras terutamanya dalam mencapai 5 teras strategik yang sudah digariskan. 5 teras strategik itu adalah pengukuhan kedudukan kewangan melalui peningkatan sumber dan kelestarian aliran tunai, penjanaan impak yang tinggi kepada kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif-inisiatif memperkasa ekonomi, sosioekonomi dan kebajikan. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan dan pengukuhan imej institusi dan pemerkasaan aspek pendigitalan dan inovasi. Yang keempat, pembudayaan budaya kerja kelas tinggi, peningkatan kompetensi dan produktiviti. Dan yang kelima, penambahbaikan dan peningkatan governance dan tadbir urus. Kesemua teras yang digariskan ini juga merupakan plan strategik 5 tahun Yapim yang akan turut digunakan sebagai teras strategik dalam bajet 2021. Saya percaya teras ini sudah diperhalusi sebelum kita di pihak pengurusan mencapai kata putus untuk bersama-sama merealisasinya. Sehubungan itu, saya amat berharap warga kerja Yapim terus komited dan mendukung aspirasi yang sudah digariskan ini sekaligus memacu Yapim ke arah kejayaan yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Akhir kalam, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dan selamat bercuti buat warga kerja Yapim dalam masa yang sama terus patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam kita berhadapan dengan musuh yang tidak dapat kita lihat iaitu COVID-19. Semoga Yapim terus melonjak memacu kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.